Di video kali ini gue akan memberikan pengalaman gue selama gue pakai PS5 Slim ini dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue di, Undegro, di channel Gadget Boy ID. Oke, okay, jadi PS5 Slim yang gue pakai di sini yang versi disk dengan garansi Jepang. Alasan gue pilih ini karena dia punya harga yang jauh lebih murah daripada yang resmi Indonesia. Gue waktu itu beli di bulan Desember 2023 dan dapat harga yang cukup di bawah standar waktu itu pasarannya di angka 7,8 jutaan, tapi gue bisa dapat di angka 7,1 jutaan aja. Sebelum lanjut, gue akan bahas dulu untuk spesifikasinya. Untuk performanya sebenarnya PS5 Slim ini masih sama aja kayak yang generasi pertama atau yang versi fat. Prosesornya itu pakai AMD Ryzen Zen dan GPU-nya itu juga masih sama pakai AMD Radeon RDNA 2. Dan dia juga udah support sama Ray Tracing. RAM-nya 16GB GDDR6. Dan yang beda di sini untuk storage-nya itu meningkat dari seri pendahulunya. Kalau yang fat itu storage-nya 825GB. Sedangkan yang versi slim ini udah pakai 1TB. Di paket pembeliannya, gue itu di sini dapet dusnya. Ada unit PS5-nya, 1 DualSense, kabel power, HDMI 2.1, kabel casan stick-nya, 2 kickstand, dan buku manual. Dan pengalaman gue yang paling terkesan selama gue pakai PS5 Slim ini itu di bagian dual sense nya di sticknya ini tuh dia punya fitur spesial yang namanya haptic feedback sama adaptive trigger asli fitur ini tuh bener-bener menyenangkan dan imersif banget gue tuh sampai rela gitu pak mainin game The Last of Us 2 yang udah gue sempet amatin dulu di PS4 gua dan gue coba mainin lagi di PS5 Slim gua ini cuma karena gue pengen ngerasain gimana bedanya kalau pakai fitur adaptive trigger nya jadi intinya tombol R2 nya itu bisa mensimulasikan seakan-akan kita lagi pencet pelatuk senjata senjatanya dan feel-nya itu di tiap senjatanya bakalan berbeda-beda dan pas main Ratchet and Clank bahwa itu combo haptic feedback sama adaptive triggernya seru banget pak parah banget dah jadi pas kita nembak dan ada ledakannya haptic feedbacknya itu bakalan berasa banget dan bukan cuman berasa doang tapi bener-bener ngasih feel kayak kita lagi ada di posisi karakternya emang agak lebay sih pak tapi emang bener-bener menyenangkan itu tapi ya sebenarnya fitur yang ada di dual sense ini tuh plus minus ya ada yang suka dan ada juga yang kagak suka minusnya paling menurut gue di baterainya aja yang jadi agak boros terus gue juga agak khawatir kalau fitur ini bikin sticknya jadi cepat rusak dan kalau misalnya kita lagi main game malam-malam gitu kan dan ada anak sama istri lagi tidur di kamar atau di sebelah kita si dualsense ini tuh bakalan berisik banget pak jadi dia tuh kayak ada bunyi keletok letok gitu minor sih ya tapi pas malam dan sunyi suaranya itu cukup kedengeran. dan gak semua game itu support sama adaptive trigger dan juga kalau misalnya kalian mau mainin game PS4 dan mainin di PS5 fitur adaptive trigger itu kagak bakalan aktif jadi cuman PS5 only aja overall untuk grip dual sense ini tuh enak dan agak berat tapi ini justru bikin lebih nyaman buat dipakai berjam-jam jauh lebih enak lah pokoknya dari stick PS4 yang gua dulu tombolnya juga ini silent gak kayak Xbox yang clicky banget colorway nya juga berkarakter ada speakernya dan ada mikrofon yang udah built-in di kontrolernya kalau buat daya tahan baterainya dual sense ini ini termasuk awet karena gue bisa mainin game The Last of Us 2 selama 8 jam baterainya baru mulai minta dicas lagi. Terus yang menyenangkan lainnya menurut gua di desain dan dimensinya, menurut gua dia punya desain yang ganteng banget, slim dan juga minimalis. Ada dua panel di sini yang atasnya bahan glossy dan bawahnya itu pakai matte. Ini yang bikin beda antara PS5 Fat dan yang versi slim. Secara dimensi ini juga lebih ringkas dari yang PS5 generasi pertama dan lebih ringan juga sekitar 1 kg. Jadi kagak terlalu makan banyak tempat dan masih oke okay kalau buat dibawa ke mana mana dan salah satu kelebihan dari PS5 Slim ini kalau misalnya kalian beli yang versi digital only kalian masih bisa beli eksternal disknya secara terpisah cara buka disk drive nya juga gampang banget kagak perlu pakai obeng sama sekali tinggal bongkar kayak begini aja udah langsung kebuka tapi harga eksternal disknya itu mehong banget pak 1,8 jutaan jadi saran gua kagak usah beli yang digital only langsung loncat aja ke yang disk version soalnya kalau dihitung-hitung jadi jauh lebih murah beli yang disk version daripada beli yang digital only plus eksternal listnya. Kalau buat tambahan SSD di sini juga masih dikasih slot, jadi kalian tinggal siapin obeng plus aja dan dia pakai tipe slot M.2. Untuk penempatannya, kalau gue pribadi sih lebih suka gue taruh secara vertikal kayak begini karena kagak terlalu makan banyak tempat. Sedangkan kalau di posisi horizontal, gue tuh kayak bingung sendiri anjir mau naruh kayak bagaimana di pojokan kagak muat di bawah TV juga nutupin TV-nya pak pokoknya kayak serba salah gitu dah dan gue juga baru tahu fakta mengejutkan yang satu ini setelah gue nonton video orang luar jadi kalau misalnya kita posisi secara vertikal pas posisi PS5 nya nyala nanti di bagian liquid metal untuk thermal paste nya itu bakalan terkikis seiring suhunya mulai panas dan bakalan meleleh ke bawah dan itu bakalan merusak komponen sekitar prosesornya jadinya PS5 kalian itu bakalan matot alias mati total pak sebenarnya isu ini tuh pas dia pakai PS5 yang generasi pertama dan bukan yang versi slim tapi katanya juga sih untuk penempatan komponennya si PS5 slim ini tuh 11-12 sama yang versi fatnya jadi gue biasanya kalau PS5 nya mati gue itu taruh secara vertikal dan kalau mau main baru gue posisiin secara horizontal kalau secara performa sebenarnya sama aja sih kayak PS5 yang generasi pertama tapi bakalan beda jauh banget kalau misalnya kalian user PS4 dan baru pindah ke PS5 salah satu yang mantep itu di waktu loadingnya asli ini PS5 cepet banget loadingnya pak mungkin karena dia udah pakai SSD ya jadinya jauh lebih cepat dibandingkan PS4 yang masih pakai HDD kalau secara grafik dia tuh bisa support sampai 8K tapi 8K nya udah kagak ada lagi setelah dicela abis-abisan sama kalian semua ini. Jadinya klaim Sony sekarang berubah jadi cuma support 4K 120 fps aja dan itu pun di game-game tertentu aja. Kalau untuk pendamping layarnya di sini gua nggak pakai monitor alias gua pakai TV aja. Di sini gua pakai Mi TV 4 bezeless 55 inci 2020 dan dia support 4K tapi sayangnya dia kagak support sama yang namanya HDR. Gue biasanya pakai settingan mode performance daripada fidelity karena gua mau ngejar 60 fps-nya. Walaupun gue itu kagak dapat fitur retracing-nya karena dia cuma aktif di mode fidelity aja tapi 60 fps itu lebih menyenangkan di in game daripada ray tracingnya tapi gua kagak nolak juga sih kalau misalnya dapat dua-duanya ya itu udah bagus banget pak cuma sayangnya kagak bisa karena emang limitnya PS5 ya seperti itu kalau buat kipasnya overall gua pernah main sampai 8 jam di ruangan yang ber AC kipasnya ini masih dalam kategori nyantai alias kagak ada berisik berisiknya paling kalau gua lagi masukin disk blu baru ada suara yang cukup berisik tapi cuma sebentar doang abis itu dia bakal sunyi lagi. Kalau buat gamenya setelah 8 bulan gue itu cuma punya satu kaset doang The Last of Us 2 dan itu pun yang versi PS4. Karena harga game PS5 aduh mahal-mahal banget pak. Buat game AAA aja itu harganya udah di atas 800 ribuan dan Wukong aja nih yang baru rilis nih ya. Harganya 829.000 Pak. Bahkan ada yang sampai di atas 1 jutaan. Untungnya Sony masih ngasih alternatif PlayStation Plus jadinya gue bisa langganan PS Plus Extra cuma 135.000 aja dan menurut gue itu udah worth it banget. Dan untung juga PS5 ini masih bisa mainin kaset PS4 dan di sini gue dikasih opsi buat upgrade ke PS5-nya. Walaupun ada biaya tambahan seenggaknya gue nggak harus beli dari awal lagi yang harganya 700 ribuan. Kalau storage-nya dari 1 TB ke sisa 848 GB dan itu pun gua bisa download kurang lebih 16 game atau sendiri kan size game PS5 ini gede-gede banget bahkan ada yang sampai di atas 100 GB lebih so far kalau gue pribadi nggak perlu upgrade SSD karena gua ngerasa 848 GB udah lebih dari cukup toh gue juga ada WiFi di rumah jadinya gua kagak terlalu kerepotan kalau mau download game baru ini poin penting juga nih ya buat kalian yang mau beli PS5 usahain sebelum kalian beli kalian harus udah ada WiFi di rumah soalnya kalau nggak ada itu bakalan repot banget Pak kalaupun misalnya kalian beli kaset yang kagak perlu Download game secara digital, kalian tetap aja butuh internet buat download updatean gamenya. Soalnya pengalaman gue sih gitu ya, dia tuh tetap minta update sekitar 10 GB walaupun kita udah beli game fisiknya. Oke okay, kesimpulan gue buat PS5 Slim. Untuk kalian yang punya PS5 yang versi fat, gue rasa kalian kagak perlu beli yang versi slim ini. PS5 Slim ini tuh lebih ke orang yang emang belum punya PS sebelumnya atau mau upgrade dari PS4 ke PS5 itu baru worth it. Untuk harga, kalau gue lihat saat ini harganya tuh masih sama aja kayak waktu gue gua beli dulu untuk yang di di 7,8 juta dan digital only di 7,1 juta dan untuk yang garansi resmi Indonesia bedanya sekitar 1 jutaan dari yang versi internasionalnya lebih worth it mana ya plus minus ya kalau pengen beli garansi inter kalian harus siap menerima resikonya kalau amit amit rusak gitu kan ya kalian harus servis sendiri dan keluar biaya sendiri gitu pak dan kalau mau beli yang garansi resmi kalian itu bakalan ngerasa aman selama satu tahun tapi ya harganya emang lebih mahal dari yang versi internya overall gue puas banget sama PS5 Slim ini sampai 8 bulan pun gue nggak nemuin masalah yang berat banget alias semuanya itu masih aman kontrolernya juga masih normal nggak ada isu drift atau sejenisnya fitur adaptive trigger haptic feedback sama speakernya juga masih aman PS5 nya juga nggak ada suara kipas yang ngeganggu banget dan gue happy juga buat gue yang masih mikir 1 miliar kali buat beli game seharga 800 ribuan Sony masih ngasih opsi PS Plus yang bikin gue kagak perlu beli game yang mahal-mahal tinggal langganan aja dan gue bisa download banyak game yang gue mau buat kalian yang udah ngebet banget pengen beli PS5 saran gue kalian harus siapin wifi dulu di rumah terutama buat yang mau beli digital version. Dan untuk TV-nya gue rasa sih kagak perlu yang mahal-mahal karena walaupun gak aktifin mode HDR ataupun Ray Tracing-nya, grafik dan performanya udah lebih dari cukup buat manjain mata kita. Oke mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama PS5 Slim yang gue beli ini, udah gue taruh linknya di deskripsi bawah. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Gue Cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.